Wah. Ah, sini ni. Lewat ni kuku di, samping dia lah. Mana? Ah, Abinda. Oh, ini masuk tu. Oh, ah. Pas kek ni, ni. Pas ni kapal. Jom buka di sini, jom buka sorong ni, apa? Panas hari ini, Pak. Oh, awan panasnya tadi turun kira-kira jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 sampai 30. Jam 8 sampai jam 9. Gelap. Suasananya di kampung kami perbandingannya tadi jam 9 pagi. Ya, kayak jam 9 malam. Oh, jam 9 pagi 9 malam, Pak ya? Iya, gelap. Ya, abunya inilah contohnya, ini satu halaman ini dapat 2 karung ini. Tadi kami mulai kebersihan kerja bakti mulai jam 9:30. Oh, ya. Ya, ketebalan abu 3 inci nih lu. Berkisar 2 lah, 2 inci. 1,5 inci lah, seginilah, segini ya. 1,5 inci, Pak ya. Dua cari. Inginnya gitulah, cepat ada penyiraman. Satu halaman. Ini satu halaman kita ini aja ini ya. Jadi enggak banyak itu. Itu makanya aku bilang sih. Terjadinya awan panas itu loh, kondisi di kampung ini gelap gulita gitu. Kayak ya sudah mau menjelang maghrib lah. Istilahnya jarak pandang pun berkisar 10 meter lah. Nah, terus itu nggak nampak lagi sampai jam 10 dari pagi lah. Jadi ya, ya. Suara gemuruhnya bisa ada juga sekitar 1/2 jam tadi. Nah, oh. Ya, seperti itulah kayak guru-guru kayak mana dibilang kayak hujan mau datang petir lah gitu. Apa ya? Iya, gotong royong lingkungan inilah. Habis bantuan dari pemerintah belum ada, ya istilahnya kesadaran masyarakat sekitar inilah. Nah, memang selama ini di kampung ini inilah ya kondisi terparah, karena selama ini datang hujan abu itu tidak kayak gini tadi lah gelapnya. Tapi ya memang selama ini pun letusannya cukup besar, tapi abunya inilah yang paling tebal di kampung ini. Ya, kemarin sudah sekitar 5 sampai 7 cm lah. Nah, oke. Okay.